kadang-kadang nyangkut masalah kehormatan orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, sabagian yang bonjour, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan Nino Bahri. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pastinya di channel Nino Bahri, mudah-mudahan yang tidak manfaat bisa jadi manfaat. Kita sekarang arah ke Pancoran, ketemu teman-teman yang lagi main bola. Kita lewat Pondok Bambu. Harusnya sih nggak padat karena ini hari libur. Mungkin ini yang dekat-dekat saja, sekarang menjelang sore sih. Menjelang sore yang nggak pada punya acara ya, mungkin ini pada keluar lah. Muter-muter. Oke, sebelumnya salam-salam dulu buat teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya tetap di channel ini. Silakan, suka alhamdulillah, tidak suka pun tidak mengapa, nggak masalah. Silakan yang mau komen, nggak suka kenapa, biasakan mengapresiasi satu hasil karya. Good. Hari ini hari libur, jam 5 sore, jadi cuaca redup biasa, menjaga untuk stamina supaya tetap imun terjaga, tetap waspada dengan corona. Jangan terlalu paranoid tapi waspada. Dan ke arah Kampung Melayu, lurus Kalimalang, Pondok Gede, saya ke kanan ke Kampung Melayu, ke kiri ke Pondok Kopi Bintara Bekasi. Aduh, yang aneh ini. Apa kedengeran apa kamu nyanyi? Oh, pakai sound system bro, karena di belakang soundnya nggak kedengeran. Kadang malam juga ngamen. Malam biasanya. Pakai sound biola 1, gitar 1. Sambil nyanyi. Kondisi lalu lintas seperti yang terpantau ramai lancar ya, ramai lancar. Nanti pulang sih tinggal lurus aja terus ke arah Bekasi. Rencana ngajakin anak main bola sih, tapi katanya tadi lagi main, jadi ya udahlah, biarin main sama teman-temannya. Oh, BKT sono, lihat ya, kalau sore ada jogging-jogging, sementara kita kerja hari libur, teman kerja. Ya, satu tugas, kedua alhamdulillah ada tambahan. Kalau kerja di hari libur kan ada tambahan. Oke teman-teman ya, kemarin terakhir saya vlog masalah pemilu di Amerika, boys. Emeng-emeng, pemilu di Amerika saya share tuh, kayak orang politik aja ya.
enggak lah, cuma sekedar aja. Enggak terlalu mendalam terjun di politik, karena sekedar informasi aja itu mah. Berita terbaru yang lagi heboh, aduh ampun dah, kenapa memang nggak bisa nahan ya, nggak bisa nahan apa yang ada di hati itu, di hati apa yang ada di pikiran, karena biasa seperti itu ya, terlontar apa yang ada di pikirannya. Tanggapan saya sih ya, yang perumpung ini, perumpung Basuki Rahmat Mal Basura. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu yang akan terucap gitu ya. Ya memang apa adanya, bagus sih apa adanya, cuman kalau seandainya memang itu kadang-kadang nyangkut masalah kehormatan orang lain gitu ya, ya perlu dipikirkan lah. Jadi jangan dirimu berbicara sesuai dengan isi hatimu. Kalau pendapat saya ya silakan kamu bicara apa adanya, hanya saja diatur lah. Ini kita naik Kampung Melayu di bawah nanti. Kalau hari biasa luar biasa padatnya ini hari biasa. Kita coba ya, atur diri kita supaya ya semuanya kan ada aturannya. Oke, kamu bicara sesuai dengan hati nuranimu. Di Kampung Melayu di bawah. Kalau nggak pernah disaring-saring, entah itu akhlak kamu, tingkah laku, moral ya, ya nggak lama lagi itu pasti ada aja masalahnya. Basuki Rahmat. Kita naik lagi. Nanti kita ke kiri Pancoran, Tugu Pancoran. Mudah-mudahan ada hikmahnya semuanya. Allahu Akbar. Ini lumayan juga ini gajlugannya ini.